Suhu politik kian menghangat, para elit terus berdebat, merumuskan siapa pemimpin terhebat. Meski komunikasi politik kian intens, tapi kadang menyulut sentimen. Ada yang terakomodasi dalam koalisi, ada pula yang tersisi. Mereka saling intip kekuatan, saling incar kelemahan. Pertarungan Pilpres boleh saja memanas, tapi harus tetap berintegritas. Karena kontestasi politik bukan sekedar kekuasaan, tapi mampu menghadirkan kemaslahatan. Selamat malam, saya Fena Kudri. Sampai jumpa.